Oke sobat, jumpa lagi dengan saya mencoba trekking Telkom 3S Palapa Cinasat 10, Asiasat 3, Asiasat 5 dan Measat 1 disk dalam 6 LNP dalam 1 disk. Saya pakai pergunakan disk 8 feet. Dan beginilah hasilnya untuk disk saya. Ini altem saya begini. Saya pergunakan 8 LNP untuk 1 TV atau 1 receiver. Saya pergunakan 8 LNP dengan menggunakan disek 4x1 seperti ini. Saya pergunakan switch 22K, 4 switch 22K 4. Dan yang ini selok Intelsat 19 dengan Optus D1, cuman sekarang Optus dah nggak ada ya. Saya mungkin belum saya alihkan lagi, mungkin buat Intelsat 720 atau 7 Intelsatnya PLTV nanti. Seperti ini keadaan disknya. Dan yang ini untuk Asiasat 7. Dapat Asiasat 7. Bobo musik dapat berapa persen ini? 69%. Seperti ini sobat. Untuk Asiasat 5 juga, untuk IMG hasilnya juga dapat 69%. Cuman ini untuk biski atau tandringnya belum saya kebuka. Ini saya pasti pakai receiver yang SW-nya belum auto roll ya. Saya pakai yang di dalam masih ada, tapi saya bawanya yang ini. Ini untuk Intelsat 19. Ini untuk Palapa ada TVRI 3, TVRI 4, TVRI 3, terus dapat berapa persen ini? 62%. Untuk Telkom seperti biasa, channel tertangkap semua. Kamu yang pergi dari merami kasing nak sili tau na bula ang propeta. Untuk Mesa juga banyak PPO segala ada. Dan berhubung receiver saya ini belum saya ganti softwarenya, masih yang lama, jadi untuk PPO juga belum kebuka ini, walaupun datang kena sinyalnya ada. Jadi susah ini. Oke sobat, itulah hasil tracking saya untuk di 8 feet. Saya tangkap untuk satelit Telkom 3S
Walapa dan Cina Sat 10, Asia Sat 7, Asia Sat 5 dan Mea Sat. Dari 6 LNP dalam satu disk 8 feet saya pergunakan. Dan rencana saya mau tambah lagi untuk LNP-nya 2 lagi. Buat Taicom 5 sama mungkin sama yang lainnya masih banyak itu kalau mau ada LNP lagi. Nanti saya cari LNP lagi dulu untuk menambahkannya. Oke sobat, itulah hasil tracking saya. Semoga bisa membantu buat Anda. Mungkin ada yang lain, silakan. Jangan lupa tekan subscribe atau like atau komen di kolom komen. Dari kami, salam sukses.